Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Anggota Dewan Negara, Senator Khairiah Muhammad menyeru seluruh anak muda mengambil peluang pada pilihan raya umum 13 ini untuk membuat perubahan politik demi masa depan negara yang lebih baik. Menurutnya, anak muda sekarang ini sudah pandai menilai ekoran mereka mencari maklumat alternatif berbanding disuap dengan maklumat sebelah pihak dari media arus perdana. Menyedari hakikat itu, katanya, ada pihak dikesan menggunakan ibu bapa agar menasihati anak-anak mereka untuk menyokong UMNO BN pada pilihan raya kali ini. Mengulas lanjut, beliau berkata, parti politik khususnya PAS perlu terus mendampingi anak-anak muda ini kerana mereka adalah golongan teras yang akan menentukan kejayaan parti dalam PRU 13 ini. Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng berharap agar rakyat dapat menikmati 5 tahun yang lebih baik. Justeru, beliau mengajak rakyat supaya memastikan persaingan untuk masa depan negeri ini tidak akan menjadi pertarungan antara siapa yang lebih pandai menfitnah, membenci atau mengugut, tetapi menjadi pertarungan yang mulia antara idea, ideal, prinsip dan dasar-dasar berjiwa rakyat. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.